Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Ponorogo, Jawa Timur membuat belasan rumah rusak, bahkan tenda pengantin hancur. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur, hujan dan angin kencang menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang dan merobohkan atap stasiun Caruban. Inilah detik-detik tenda pengantin diterjang hujan deras disertai angin kencang di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Tenda dan perabot pesta rusak. Beruntung tak ada korban jiwa. Hujan deras dan angin kencang juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Atap rumah warga berterbangan, bahkan dua warung roboh dihempas angin. Ya, roboh. Kenapa, Pak? Di bawah angin. Hujan deras disertai angin sama petir. Sampai Sabtu pagi, warga masih melakukan perbaikan atap rumah yang rusak. Sementara itu, hujan deras yang disertai angin kencang juga melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang dan menyebabkan atap stasiun Caruban ambrol dan puluhan rumah rusak. Akibat peristiwa ini, setidaknya 50 rumah warga dilaporkan rusak dan satu warga terluka. Dari Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.